Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Banten, Komisi 2 DPRD Banten mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap nasib para pahlawan pangan ini. Para petani dinilai perlu mendapatkan dukungan yang lebih signifikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Tip Makmur, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Banten pada Kamis 31 Oktober tahun 2024. Rapat tersebut membahas rencana program Distan untuk tahun 2025 yang diharapkan dapat berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Dengan mitra kerja kita yaitu Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Banten. Salah satu yang kita bahas adalah fokus pada rencana kerja tahun 2025. Perihal programnya itu mungkin ada sedikit perubahan. Intinya fokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Salah satunya juga kita ingin ada pemenuhan kebutuhan kelompok tani, salah satunya Alsintan. Mudah-mudahan ini bisa terakomodir di 2025. Ada usulan dari Komisi 2? Usulan Komisi 2, pertama memang karena petani kita cukup banyak, kelompok tani kita cukup tersebar di Provinsi Banten, pertama memang harus ada penaikan anggarannya. Karena masih banyak kelompok tani yang belum tersentuh, baik itu dari sisi pemenuhan Alsintannya maupun dari sisi permodalan budidaya pertanian. Kita berharap sekali lagi anggarannya ada penambahan, kemudian juga sebarannya se-Provinsi Banten bisa terang. Lalu untuk mitra kerjanya juga, Pak? Hari ini kita stay dengan pertanian dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Pembahasannya sama? Sama, intinya bahwa kita fokus pada rencana anggaran 2025. Artinya apa yang akan dikerjakan oleh pihak OPD, kemudian kita coba koreksi, kita juga coba mendalami ya, dan juga menyampaikan apa yang dikeluhkan dan aspirasi masyarakat kepada OPD terkait. Mungkin ada evaluasi, Pak, dari program kerja di 2024? Termasuk di dalamnya, kita sudah masuk triwulan ketiga ya sekarang ini, triwulan ketiga, jadi sebelum membahas itu kita juga menyandingkan dengan evaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan di 2024. Mungkin ada sedikit catatan, Pak, pada mitra-mitra? Ada, kalau catatan saran dari rekan-rekan yang terhormat anggota DPRD dalam hal ini Komisi 2, ya catatan-catatan itu kita sampaikan apa yang perlu perbaikan ya. Nah, perbaikan-perbaikan di setiap OPD ada catatan-catatan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang terhormat. Apa aja, Pak? Salah satunya memang terkait dengan apa namanya target kinerja ya. Kemudian juga ada pekerjaan-pekerjaan yang sampai saat ini mungkin masih dalam proses. Itu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Musa Waliansyah, menambahkan bahwa setiap program kerja harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik para petani. Ia mencontohkan pengadaan Alsintan di Distan, di mana bantuan yang diberikan selama ini berupa hand traktor. Ya, padahal petani di Banten lebih membutuhkan traktor besar untuk menggarap lahan yang luas.